ada siapa di sana? Lambung dipukul. Masih siapa dia? Brekele. Si Brekele. Lambung tinggi. Wiko naik. Pukul. Dia sang center. Lakwan sudah. Junior. Lambung di Brekele naik. Menjadi pemenang di malam hari ini. Ataukah begitu sebaliknya? Tim dari Junior A akan bisa mengalahkan tim dari Torak kali ini. Ya, sang setter dari Torak timbang-timbang bola. Ya, siapa yang akan dituju? Lakman sudah ada Wiko di sana. Lambung tinggi. Pelakunya ke belakang. Masih selamatkan. Kembali lagi poin yang pertama untuk Junior A. Ada si Anam di sana. Si Anam tapi nomor 7. Lakman sudah lagi-lagi lemah sahwal saudara si Anam kali ini. Karena begitu lemahnya servis yang pertama ini, poin kembali untuk Torak. Masih Torak lagi-lagi saudara-saudara. Begitu lemahnya pemain dari Torak kali ini, poin kembali untuk Junior 2-1. Junior lakukan sudah. Ada si Nandung di sana. Zidoki pukul si Al-Fadil kali ini. Begitu kerasnya pukulan menyilang. Kembali poin menjadi Mansur S 2-2. Ada siapa di sana? Chris lakukan sudah. Jump set. Ada si Brekele ragu-ragu. Masih selamatkan aku. Lambung tinggi. Al-Fadil naik. Ditutup rapat-rapat kali ini. Pukulan dari Al-Fadil menghasilkan angka untuk Junior 3-2. Si Astro lakukan sudah. Sep, ada si Chris lambung tinggi. Pukul! Saudara-saudara, quicker yang begitu dahsyatnya dari pemain si Toraka ini menghasilkan angka kembali menjadi 3-3. Al-Fadil di sana lakukan sudah. Sep, ada si siapa di sana? Lambung tinggi. Terbang ke angkasa tapi tidak kena sasaran saudara-saudara, menjadi 4-3. Masih Al-Fadil di sana. Siapa dia yang akan dituju? Lakukan sudah. Dorong satu ke belakang. Pukul. Tutup lagi. Netting saudara-saudara. Terlihat jelas oleh sang wasit pemain dari Junior. Poin kembali 5-3. Iya, siapa dia? Langkah Al-Fadil. Masih dorong satu ke depan. Miko pukul. Saudara-saudara, biar kecil tapi terbangnya terlalu tinggi. Poin kembali untuk Junior. Miko di sana. Timbang-timbang bola. Lakukan sudah. Dorong saja ke depan. Ada siapa di sana? Lambung dipukul. Wicker dari Torak kali ini kan. Kembali poin untuk Torak. Iya, masih Torak di sana. Siapa dia? Timbang-timbang bola. Siapa yang akan dituju? Iya, Wiko. Rupa-rupanya lambung tinggi pula. Saudara netting dengan jelas saudara si Ibnu Brekele kali ini. Kembali dan kembali poin menjadi 7-4. 7 lakukan sudah. Terus saja ada si Wiko di sana. Lambung tinggi pukul. Masih diselamatkan. Lagi-lagi bola begitu deras ke lapangan. Poin kembali untuk Junior. Masih Junior. Siapa dia? Lakukan sudah. Dorong saja ke depan. Ada Al-Fadil di sana. Lambung tinggi. Pukul kembali. Masih ada Brekele. Brekele dari belakang. Masih diselamatkan. Saudara-saudara, tipuan yang kurang akurat dari Chris kali ini. Poin kembali untuk Junior. Iya, 6-7. Lakukan sudah. Chris lambung tinggi. Pukul kembali. Masih diselamatkan. Ada siapa di sana? Masih siapa dia? Brekele. Saudara-saudara, begitu indahnya bola menari di net dan menghasilkan angka kembali untuk Torak 8-6. Iya, ada siapa di sana? Nandu, dorong saja ke depan. Pukul kembali, masih bisa selamatkan. Ada siapa di sana? Chris naik, pukul. Masih bisa selamat juga. Lambung tinggi. Pukul semua. Masih bisa selamatkan. Dorong saja. Al-Fadil naik. Masih bisa selamatkan. Lambung tinggi. Pukul. Bagaimana masuk saudara-saudara? Cemesan dari Brekele Ibnu kali ini. Poin 7-8. Ibnu nomor 1. Iya, lakukan sudah. Dorong saja. Ada Al-Fadil. Lambung tinggi. Pukul.
saudara, tipuan yang begitu akurat dari Torak kali ini menghasilkan angka menjadi 97. Iya, siapa dia? Sang setter lakukan sudah. Tipuan yang begitu mudah terbaca dari saudara si Enam kali ini, karena dia sudah sering ketemu di mana-mana, ketemu jadi sudah paham tipuan-tipuan dari saudara si Enam kali ini. Poin kembali untuk Junior 8-10. Si Enam di sana timbang-timbang, lakukan sudah. Siap, ada siapa di sana? Si Agung lambung tinggi. Oke, masih bisa selamatkan. Terlalu deras keluar saudara-saudara. Poin kembali untuk Torak menjadi 11-8. 3 angka ketinggalan. Iya, Torak di sana. Lakukan sudah. Terlalu deras saudara-saudara. Airpen dari Torak menghasilkan angka sodako untuk Junior. Masih Junior, siapa dia? Nomor 3, lakukan sudah. Save, out saudara-saudara. Lagi-lagi keluar dan keluar, hanya berbagi sodako rupa-rupanya. Masih siapa di sini? Si Torak, lakukan sudah. Save, ada siapa di sana? Si Brekele, lambung tinggi. Wiko naik, pukul saudara-saudara, deras sekali pukulan dari Wiko. Bagaikan hadirin tar membelah bumi, dan kembali poin untuk Junior 10-12. Lakukan sudah, ada siapa di sana? Pukul kembali quicker dari si Toraka ini, begitu mematikan, dan kembali poin untuk Torak. Torak, ada Alpajil di sana. Lakukan sudah, set, masih kembali Junior. Si Wiko pukul, masih bisa diselamatkan. Lambung tinggi, saudara, begitu dahsyatnya pukulan dari lambung kali ini. Poin kembali 14-10. Masih Albani di sana, timbang-timbang, lakukan sudah. Ada si Junior, lambung di brekele naik, deblos, masih bisa selamatkan. Saudara-saudara, penyelamatan dari saudara libero si Agung kurang angkuran. Kembali poin untuk Junior. Si Wiko, lakukan sudah. Siapa yang dituju? Ada siapa di sana? Si Agung, lambung di Black Attack dari belakang. Lagi-lagi Black Attack yang begitu akurat dari Chris. Kembali poin untuk Torak. Iya, masih Torak di sana. Timbang-timbang, siapa yang akan dikasih? Lakukan sudah. Siap, ada Wiko di sana. Bundat rupa-rupanya. Pukul kembali, masih bisa selamatkan. Lambung tinggi, brekete kembali, masih bisa selamatkan. Ada siapa di sana? Enam bisa menyelamatkan. Masih ada Alpade. Lambung tinggi, sontek saja kembali, ditendang saja, masih bisa selamat. Ada si Alpade lagi kembali, nandu pukul, masih bisa selamatkan. Ada si Astro, demo saja. Lagi-lagi kali ini tipuan si Enam kembali akurat dan menghasilkan pundi-pundi angka untuk menjadi 12-15. Junior, lakukan sudah. Sep, terus nanti ke depan. Aku pukul si Enam, lambung tinggi. Siapa dia? Pukul si Enam. Ada siapa dia? Si pukul kembali, masih bisa selamatkan. Ada siapa di sana? Lambung tinggi, pukul kembali. Masuk saudara-saudara, pukulan-pukulan dari Junior kali ini satu demi satu menyusul menjadi 13-15. Masih Junior, ada Alpatir, lambung tinggi pukul, masih bisa selamatkan. Ada siapa sana? Tadai gue. Bundet Ranjo rupa-rupanya menghalang-halangi kedudukan sementara 16-13. ML Bang Lauk, silakan lihat di channel Bang Lauk. Ya, kembali lagi ada si Nandung di sana. Dari Torak, lakukan sudah. Ada si Wiko, lambung tinggi, pukul kembali, masih bisa selamat. Out rupa-rupanya benteng Takeshi yang sia-sia membendung. Kembali poin untuk Junior 14-16. Masih Junior, sang brekele, lambung tinggi. Siapa dia naik? Lah,
lagi-lagi salah pengertian antara Wiko dan si Ibnu. Kali ini poin kembali untuk Tora. Iya, ada si sang setter di sana. Timang-timang bola, lakukan sudah. Ada siapa di sana? Rupa-rupanya si Wiko kembali. Lambung tinggi, anak pukul Asrof. Ledos, saudara-saudara, quicken yang begitu cepatnya tidak bisa diantisipasi oleh blokir dari Tora. Iya, ada si Anam, Mas Anam, lakukan sudah. Ada si Aku di sana. Lambung tinggi, pasir lain, masih bisa tipu. Lambung tinggi, masih ceramakan. Ibnu, lampu tinggi, Wiko naik, masih pilih selamat, lampu tinggi, sontek aja. Lemes saudara-saudara, si Al-Fadil kebanyakan kilin rupa-rupanya. Kembali dan kembali poin lagi, masih ada si Anam. 16-17. Iya, si Anam, lakukan sudah. Ada Al-Fadil di sana, lampu tinggi, tambah nih ke. Nepo, di sana nepo. Iya, poin kembali untuk Tora. 18-16, dua angka ketinggalan. Iya, dari Tora, lakukan sudah. Siapa yang naik? Pukul! Wiko kembali terbang gagasan menjadi poin 17-18. Iya, ada junior di sana. Timang-timang bola, lakukan sudah. Ada si Al-Fadil, lambung tinggi. Al-Fadil naik, weh! Lemes-lemes biasa bisa nyemes. Ya, poin kembali menjadi 19-17. Ya, Chris di sana, lakukan sudah. Ada si Brekele, pukul, masih bisa selamatkan Agung. Kembali Anam, pukul Iko, dorong saja Agung. Jungkir balik Agung, pukul saja si Nandung. Lambung tinggi, pukul sotek aja, masih bisa selamatkan. Menyolek barang terlarang. Mungkin bini orang jangan dicolek-colek, Srok. Dimarahin. Poin kembali 20. Lakukan sudah. Sikrit, Brekele, Lamuni, pukul. Out dan out kembali. Pukulan yang begitu derasnya dari junior menjadi 21-17. Masih Kris dari lakukan sudah. Ada siapa di sana? Asrof, lambung tinggi, sontek-sontek ke belakang. Saudara-saudara, sontekan dari junior masuk di lapangannya sendiri. Kembali poin menjadi 22-17. Saudara-saudara, kembali lagi ke tengah-tengah lapangan. Masih di tangan Chris bola. Timang-timang. Iya. Lakukan sudah. Dorong saja ke depan. Ada si Brekele di sana. Lambung tinggi, Wiko tertipu, masih bisa. Lambung tinggi, siapa dia? Ada yang meeting rupa-rupanya. Siapa? Ya. Wiko rupa-rupanya dihukum oleh wasit kedua. Masih Chris, timang-timang bola. Lakukan sudah. Keluar kali ini. Memang sengaja dia dikeluarin biar bagian Asrof Nervan, ada Asrof di sana. Lakukan sudah. Siapa yang dituju? Si Agung. Ada siapa di sana? Dorong saja ke depan. Al-Fadil masih bisa selamatkan walaupun susah payah. Pukul kembali. Bagaimana out rupa-rupanya pukulan jari junior. Poin kembali menjadi lampu merah menyala-nyala. Astagfirullah. Kita kembalikan ke panitia, silakan. Terima kasih pemandu pertandingan malam hari ini. Ternyata sejarah membuktikan bahwa Torak tidak terkalahkan. Akhirnya sang juara malam hari ini adalah Torak C. Junior hanya berada di urutan kedua. Namun jangan berkecil hati.